perwakilan ketua tim beserta nama masyarakat Bapak Ibu penerima bantuan program sembako KKS. Jadi program sembako KKS. Pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di sini sudah divaksin. Terima kasih. Jadi vaksin itu pertama surat MUI per awal 2022 itu sudah keluar bahwa vaksin halal. Jadi sebetulnya semua sudah harus tahu bahwa halal. Perpresnya juga jelas untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, kegiatan-kegiatan sosial lainnya harus sudah divaksin. Yang Kecamatan Bungusan itu satu hari sampai pada saat puncaknya 6 orang meninggal. Saya di kecamatan sampai kehabisan petugas ngiring urekeun keluar kita tanggal lima gitu mau COVID sampai kayak kemudian kita kajenengan ayeuna aya bisa ninggal di Eropa pas bebas dengan masker pemerintah tos divaksin. Vaksin dia disediakan pemerintah gratis. Vaksin teu sagawaya ku nakes di parioseula upami henteu mun standar diwikeun heula ditunda. Upami tiasa jatan pertama di pepres runtutanna pertanggal walarana jelas. Jadinya secara medik sanes kasten pilih aya naroskeun tah. Saya tanggung jawab sareng pamarentah bertanggung jawab sareng. Karmen sosna tos dirugikeun ka palura sareng. Janten Bapak Ibu hatur nuhun biasa ngaluangkeun waktos ngaganggu damelna kanggo menyukseskan dia program kamu Bapak Ibu saya. Sakitu nu kabihatur salajengna mangga urang kawitan lain kegiatan mudah-mudahan kenging barokah ka Allah Subhanahu wa taala. Waosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim kegiatan penyaluran KKS program sembako di kawitan. Sakitu nu kabihatur kapunten ka suhun. Lain topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Bungusari yang menerima KKS pada hari ini Rabu tanggal 17 November tahun 2021 sebanyak 900 orang. Alhamdulillah yang sudah kami sudah menyelenggarakan sosialisasi di tingkat kelurahan pada hari kemarin. Alhamdulillah masyarakat antusias sekali dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah kami pada hari ini kegiatan ini dilaksanakan pembagiannya di aula kantor Kecamatan Bungusari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat kartu KKS di Kelurahan Sekalaksana sebanyak 939 penerima manfaat. Nah, sebelumnya kami sudah musyawarah dengan beberapa ketua RW, ketua RT untuk pelaksanaan penyaluran kartu KKS ini demi lancarnya pelaksanaan. Itu yang kami bisa jelaskan. Thank you.
klinik yang ini menerangkan bahwa hari ini ada pembagian kartu BPMT perluasan. Alhamdulillah untuk Kelurahan Sukadindik sejumlah 1.146 penerima. Alhamdulillah udah pada datang dan kita pembagiannya di jadwal sesuai RW. Alhamdulillah ini dibagi dua, kalau huruf A sampai H sebelah sini, huruf I sampai Z di madrasah di pinggir kelurahan. Dan ada juga dari tim puskesmas yang melaksanakan vaksinasi kepada warga yang belum divaksin. Ini dari tadi dimulai dari jam 8:30, alhamdulillah sudah 1:30, udah ini RW yang keempat, RW 4 Lewihil. Semoga hari ini bisa beres, kartunya semua tersalurkan kepada penerima yang berhak menerimanya. Dosis pertama cek ini cal iya diangge dipen dugi ke dosis kedua dicadak deui ka dieu pilih bade ka dieu mangga pangejadwal dosis kaduana aya tos diserat di dieu kaping 8 sasih 12 sasih Desember kaping 8 kangge sertifikat vaksin tiasa didownload masing-masing dongkapna pemberitahuan hana SMS nomor HP-na anu tadi Bapak Ibu daftar ya. Bilih aya keluhan saupamina tos dongkap ka abumi sauih divaksin tiasa dikonsultasikeun aya nomor HP Puskesmas Bantar di bawah kartu. Mangga. Kangge identitasna teh acan diserat lengkap ku abdi. Mangga dilengkapan di bumi.